Selamat sore dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Mbok Karno. Jangan pernah lupa, jangan pernah lupa. Jangan pernah bosan ya untuk melihat video-video dari channel saya. Ya, ini channel hobi elektronik seputar power amplifier. Oke, kali ini atau ya sore ya, ini sudah sore. Saya melanjutkan pekerjaan atau PR yang tertunda. Nah, ini MCRD V2 yang udah lama ya, udah 1 bulan mungkin nggak saya kerjakan karena kepingin nyoba kelas D. Nah, kemarin sudah nyoba kelas D, sudah tahu bagaimana karakter suaranya, dan akhirnya saya melanjutkan PR yang tertunda ini. Oke, saya review sebentar. Di sini saya menggunakan driver MCRD V2 seperti yang pernah saya ulas, yang apa itu driver viral ya, bassnya tumpah-tumpah. Silahkan kalau nggak percaya dicoba sendiri. Oke, saya menggunakan driver MCRD V2. Dua channel ya, kanan kiri stereo jadinya. Lalu saya menggunakan 7 set Toshiba 5200 dan pasangannya. Lalu Elko saya menggunakan Paisan, penggantinya Paisan Vendora. Elko ini cukup bagus ya, kalau menurut saya cukup bagus, murah juga, tapi bukan murahan, bukan saya mempromosikan karena saya sering memakainya, jadi saya tahu. Lalu di sini saya menggunakan trafo 20 ampere 55 CT. Nah, ini saya menggunakan sementara 42 ya untuk mencobanya. Saya memakai 42 aja sudah 18 sudah bisa getar, apalagi pakai 55. Lalu saya menggunakan kipas yang super, kipas super, maksudnya super kenceng muternya, kipas yang pakai AC ya, tegangan AC bukan DC. Oke, dulu langsung aja kita coba dengan suara lagu. Seperti biasa, kita cek sound dulu. Seperti biasa, tanpa aksesoris, saya langsung menggunakan HP. Guys, lupa dikecilkan. Untuk mencobanya ini saya menggunakan speaker 15 dan 18 ya. Ini yang 18
satu biji untuk sebelah kiri, lalu 15 nya yang satu, yang ini untuk sebelah kanan. Oke, saya besarkan lagi untuk yang 15-an ya. Untuk bassnya mantap lor. Oke, saya besarkan yang 18 untuk yang sebelah kiri ya. Saya atur posisi di jam 12. Oke, saya sudah tidak berani menambah volume karena plafon di rumah saya sudah brek-brek ya. Suara brek-brek-brek-brek-brek, itu suara plafon. Plafonnya sudah brek 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 brek. Saya kecilkan. Seperti biasa ya, kalau ingin mendengarkan lebih detail suara bassnya, gunakan headset. Thank you.
Oke lor, saya kira cukup video untuk kali ini. MCRD V2 yang sedang viral, yakni basnya tumpah-tumpah. Kalau tidak percaya silahkan untuk merakitnya. Untuk driver power ini saya memang rekomendasikan untuk yang suka geler ya. Tentunya didukung juga dengan speaker dan box yang tepat juga. Kalau nggak tepat, istilahnya nggak mendukung speaker sama boxnya juga nggak bisa geler ya. Ya misalnya kita pakai MCRD ini, lalu kita menggunakan speaker cuman 8 in atau 6 in, ya meskipun wattnya besar ya tetap nggak bisa geler. Kalau kita pakai 15 in atau 18 in didukung dengan trafo yang 20 ampere ini, tegangan 55 CT, saya jamin geler. Oke dulur, terima kasih telah menyaksikan video-video saya yakni tentang hobi elektronik seputar driver power amplifier. Oke, yang sedang belajar tetap semangat, jangan putus asa. Kalau ada kerusakan-kerusakan itu biasa, merupakan kita anggap merupakan itu suatu pelajaran. Kita cari, kita tanya, kita gali lagi sampai kita bisa dulur. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.